Teman-teman langsung aja kita tambahkan kuahnya. Tambahkan sambal dan juga saus. Enak, mantap. Tenang. Ini sambalnya tambah secukupnya aja ya. Assalamualaikum semuanya, baru bergabung jangan lupa tap-tapin layar dulu ya. Dari mana aja yang hadir nih sayangku, bestiku, bisa di komen-komen dulu ya. Ya mau sebil-sebil bisa komen-komen, mau disebilkan etalasenya di nomor berapa ya. Hijab yang 7 pcs sekarang yang aku pakai dapatnya udah di 7 pcs, mohon maaf, dapat udah 7 pcs ya. Notif live-nya mbak, maksudnya iya sayangku, notif live-nya nggak masuk kan, karena memang aku sekarang nggak tahu TikTok itu seperti gimana. Bicara nih pak, saya sering ngono. Aku tuh coba nomor kan jalannya saya sambil kelapa. Nah, tak coba nih sak hotel. Mau sesek tak kayak mau. Tapi nak saranku ya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Tina SL. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, amin. Nah teman-teman, ini aku udah merebus air ya. Dan di video kali ini aku mau masak menu mie ayam ala rumahan. Dan ini udah tak siapin dada ayam yang udah dicuci bersih. Langsung aja kita masukin ayamnya. Tambahin serai. Lanjut buat bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, ketumbar, jahe, garam, penyedap rasa. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja kita haluskan teman-teman. Karena saya nggak punya kunyit kunyit apa gelondongan, jadi ini aku tambahkan kunyit bubuk ya teman-teman sesuai kebutuhan. Dan mari kita lihat ayamnya teman-teman. Ini semua pakai dada ayamnya aku ya. Teman-teman bisa pakai ceker ataupun bagian ayam lainnya, kayak leher, kepala ayam gitu, sesuai selera teman-teman. Kemarin tuh ada yang request, Mbak Tina bikin mie ayam ala rumahan lagi dong. Nah ini mie ayam ala rumahan ala aku sendiri teman-teman. Oke, nunggu ayamnya matang dulu ya. Lanjut mau motongin daun bawang. Oke teman-teman, daun bawangnya udah dipotong-potong. Lihat ayamnya ya. Ini ayamnya juga udah lunak luar dalam ya teman-teman. Tak tiriskan dulu. Oke, ayamnya udah tak tiriskan semua. Matikan kompor. Dan untuk kuahnya ini nggak usah dibuang ya teman-teman. Taruh sini dulu ya.
Kenapa toh? Mau Mimi? Kemudian ini untuk ayamnya disuir-suir sesuai selera teman-teman. Lanjut masukin lengkuas sama serai. Nah teman-teman, dan langsung tambahin ayam yang udah disuir-suir ya. Aduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata. Kemudian tambahkan kecap manis teman-teman, sesuai selera. Yang suka manis agak banyakan, yang nggak suka manis ya secukupnya aja. Kita aduk-aduk lagi sampai kecap manisnya tercampur merata sama bumbunya. Oke teman-teman, ini kaldu ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Aku masukin batang daun bawangnya tadi ya teman-teman. Kemudian tambahkan sedikit gula pasir. Tambahkan air. Ini pakai manci bekas penggur apa perebusan ayam. Nyalakan api. Kemudian ini aku masukin pakai 3 mie ya teman-teman. Kemudian tak tambahkan ini. Aku pakainya sawi, pak choy. Sawi sendok teman-teman, sawi pak choy. Oke, ini lanjut juga tak masukin daun bawang ya teman-teman. Semakin banyak semakin enak. Aduk-aduk. Langsung aja yuk kita siapkan 2 mangkuk. Kemudian kita ambil kuah. Masukin sini. Dan juga sini. Lanjut juga masukin mie-nya ya, mau banyak apa sedikit terserah sesuai kebutuhan. Ya, yuhu. Dan lanjut kita aduk-aduk mie-nya teman-teman. Aduk-aduk dulu. Tidak lupa tambahkan sawi yang udah kita rebus tadi. Oke, kita tambahin juga nih topping ayamnya teman-teman. Ambil yang agak banyakan ya. Ayamnya kita masukin lagi ke mangkok satunya. Kalau bikin sendiri tuh enak teman-teman. Bebas ambil topping sepuasnya. Oke teman-teman, langsung aja kita tambahkan kuahnya. Tambahkan sambal dan juga saus. Alhamdulillah teman-teman, mie ayam ala rumahan siap untuk disajikan. Ini kita makannya pakai sumpit ya. Tadaaa. Dan mumpung Rica udah bubuk ya, jadi kita bisa makan berdua. Yuk Pak, makan Pak. Tuh, mantep. Ini ayam ini. Iya, kok mau milih yang mana? Hah? Sembarang, sama aja toh. Beda. Gak ada racunnya toh. Ya Allah, segitunya. Ya, kalau dikasih racun aku tanpa aku gimana Pak? Aku gak bisa Pak. Racun cinta. Racun cinta. Nah, ini yang banyak nih, yang sedikit. Yang sedikit mana? Ini, aku mau ini. Apa ini? Tuh. Sentar. Pas yang di siang burung makan ayam seger. Ambil minum dulu teman-teman. Minumnya secangkir berdua. Dan sebelum makan, kita... Aduh-aduh dulu. Aduh dulu. Taruh sebelah ya. Udah dimulai. Amin, makan teman-teman. Ayo, mari makan teman-teman.
aduk-aduk dulu. Wow, kuahnya lekoh sekali teman-teman. Nanti kalau kurang sambal bisa nambah sambal lagi pak. Sambelnya masih banyak. Ini aku sengaja ambil sambal secukupnya dulu teman-teman. Nek ditaruh depanku semua nanti aku hilap tak makan semua. Ben dulu kuahnya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, kurang pedes tapi sausnya ada. Mas manggala kurang pedes. Bismillahirrahmanirrahim, aku cobain ya. Amin, sausnya teman-teman. Bisa sausnya. Bentar sini aja. Sambal juga teman-teman ya. Mie ayam sama bakso tuh kalau nggak pedes tuh kurang marem. Sekarang itu Mas Manggala lebih jago pedes dari aku ya teman-teman. Nah aku sedikit demi sedikit mengurangi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Renak eh mantep. Tenang. Enak. Lain? Perutnya. Pak, ya aku mau nambah sambal lagi deh. Ini sambalnya tambah secukupnya aja ya. Enggak usah banyak-banyak. Banyak tuh. Ini secukupnya, Mimi. Wow. Mantap. Enak. Ini bumbunya pun simpel, nggak neko-neko teman-teman. Di dapur rumah pasti ada, karena aku juga nggak pakai minyak-minyak yang ala-ala mie ayam asli. Tapi untuk rasa gimana pak? Mantap. Nah. Pas kalau sekolah sayangnya teman-teman, jadi nggak bisa makan bareng-bareng ya. Kurang kalau suapan teman-teman.
habis. Masih ada kuahnya. Wah, sama kerupuk. Mantap. Rumah Tina tuh selalu masak enak, teman-teman. Alhamdulillah. Suka berarti. Jarang gagalnya. Gagalnya pasti kasinan itu gagalnya. Pas puasa mah hanya. Pas puasa hanya. Enak pas ya. Pas dulu waktu puasa ya, pernah hanya. Gagal apa? Gagalnya jarang. Iya pas-pas itu hanya bukan kasinan. Ada yang kasinan toh? Pas apa? Pas apa aku lupa apa pernah kasinan. Bulat balik kasinan. Balik-balik kasinan. Pas goreng wih biasanya. Sebelum hamil kayak era. Pas sudah hamil. Belum aja ya. Pas sudah hamil aku kan masa tuh gak ada kenapa menurutku pas. Aku suruh mijipin Mbak Kersa pas. Ya, tapi pas makanya bilangnya asin terus teman-teman. Pas waktu awal-awal hamil. Sering pagi-pagi kan bikin nasi goreng dadakan gitu dari nasi sisa kemarin yang ditaruh di kulkas. Kalau nasi goreng nasi sisa di kulkas enak nggak pak? Enak loh. Enak nak apa nasinya tuh lebih berasa gimana kebiar, ya teman? Kebiar. Kebiar terus enak dimakan gitu karena memang dulu aku waktu kerja ya itu majikan kan sering banget bikin nasi goreng sisa. Aku dulu pertama juga kayak berasa asing gitu kayak nasi sisa kok dibikin nasi goreng sih ya. Terus dibikinin tak makan loh enak juga ternyata dan akhirnya sampai sekarang kebiasaan itu terbawa sampai sini teman-teman dan malah ada yang bilang itu bagus malah gitu nasi. Atau nasi sisa kemarin atau nasi yang udah adem taruh kulkas taruh digoreng itu lebih enak teksturnya rasanya lebih berbeda. Iya. Nasinya biar kebiar. Bisa. Tapi sebagian orang yang tidak suka ya enggak usah bikin kayak gitu teman-teman. Iya. Tapi kalau mau coba-coba ya enggak apa-apa, enggak ada salahnya kita mencoba hal baru yang mungkin terasa asing bagi kita atau belum pernah kita lakukan. Belum kita lihat. Kenyang aku. Ayamnya tadi tuh ngambil kebanyakan teman-teman. Tadi habis semuanya, enak. Enak. Tadi kan minyak kebanyakan tak kasih kamu bang. Iya. Minyak. Ya ayamnya mau. Nih. Tahu. Kalau Mbak Sono kesini pasti suka. Itu ayamnya teman-teman. Karena tadi terlalu banyak ambil ya. Ya alhamdulillah sih kalau mie ayam kita bikin sendiri itu lebih puas mau ngambil topping sebanyak yang apapun mau kita. Makanya bikin sendiri tuh ya, ayamnya bisa banyak. Nah, ya puas, lebih puas bikin sendiri. Oke teman-teman, thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Next video Mas Manggala mau bang apa ya? Ya silahkan komen. Terima kasih banyak, dadah. Dadah, ini mau tambah belut aja sih. Kayak gelondongan, Cah. Lah kotak ntar lucu. Tadi aku nimbang 81. Berarti naik berapa kilo? 8 kilo. Wow. Alhamdulillah.